Kita akan mulai lagi pertandingan ya. Sama remote antara Energi versus The Prime Esports. Nah, fire in the hole. Nah, ini setup. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Lebih agak hole sedikit. Fire in the hole. Waduh, ada The Prime. Wow, fire berhasil satu pemain di sana rupanya. Hey, dua bahkan hilang. Mosa berhasil dan satu. Tiga tersisa dari The Prime. Melakukan defense agak begitu sulit. Yep. Hey, buka badan Melzo berhasil melakukan kill yang pertama untuk The Prime. 3 versus 4. Fire bener kan Din. Dimana tadi gue bilang, gue udah liat pas gerakan fire kayak gitu, dia mau lakuin setup ke arah mana gue bener udah tahu. Yep. Dan tadi bener ada spam ke arah depannya lobby itu, terus tiba-tiba fire masuk dari jembatan. Itu bisa nge-kill gratis tadi dari seorang Sing ya. Wow, dari jarak yang cukup jauh fire rupanya. Bomb has been planted. Sudah dipasang. Tyler ini coba berhenti. Gitu saja. Namun ada BKB yang cukup baik. 2 versus 3. Meso dan juga Rix yang tersisa. Betul. Hey, langsung stay down dan fire memastikan poin yang pertama untuk RRQ. Mission success. Ini emang momennya di mana fire udah berhasil culik satu, dia langsung narik lagi mundur. Okay, let's go. Karena dia udah culik satu, tapi pas orang hanya melakukan rotasi ke arah side B, itu Jack dan juga seorang talent bisa langsung masuk ke arah side A. Dan yang kalau lihat ini spamnya cukup berbahaya loh sekarang RRQ loh. Set spamnya tuh benar-benar kayak ngurangin setengah darah gitu. Bom-bomnya bom-bom baru juga ini. Ya, gue bener kan berarti bakal banyak skema-skema baru di sini. Fire in the hole. Sekarang fire in the hole. Coba lagi di ke kayak orang. Fire in the hole. Sama terlalu banyak. Yep. Dan di sini juga The Prime tidak mau bermain cukup bandel. Hanya tinggal menunggu saja. Exex juga sudah mengintip-intip sedikit. Ini bahaya nih. Ini yang begini nih bahaya nih. Fire in the hole. Nah, intipannya tuh bener-bener apa ya? Bener-bener teliti gitu. Bener-bener rapi. Dan fire. Fire in the hole. Masuk semua spam sudah keluar dari RRQ. Yep, belum ada peperangan ternyata. Fire in the hole. Satu smoke sudah dikeluarkan. Mari pandangan peluru dari Sing sudah keluar. Wey, kayaknya posisi udah pada ketahuan ya. Iya, bakal narik mundur. Yep. Tapi ini biasa set up-nya RRQ sendiri. Kita lihat. Saya buat nyerang. Iya, saya tahu buat nyerang. Waduh. Hei, terkena raging bull. Kita lihat Meso dan juga Leo. Yap, sama sama. Mencoba berduel. Ingin bermain dengan raging bull sepertinya. Dua pemain Meso. Oh, berbahaya dong Meso. Masih bisa melakukan kill. Satu down. Masih bisa ditukar. Apa Meso tepat sekarang? King Leo. Wow, bosa. Double kill. No, Sing-nya berbahaya sekali. Dua tersisa dari RRQ. Challenge juga action. Yap, challenge juga. Sainer. Satu kill. Yap. Apakah dia bakal menembakkan satu? Next check, namun sayang sekali. Sainer bermain dengan sangat baik. Udah kena trap bomb dan serang next jack. Namun bakal beda ceritanya tadi kalau gak ada bom yang dilemparan karena next jack. Itu bisa jadi petaka sebenarnya untuk anak-anak The Prime. Tadi Jack pun hampir survive sebenarnya, cuman sayang banget gerakannya dia telat sedikit aja. Tadi padahal Meso udah mau dipotong sama dua arah, cuma Meso berhasil nge-kill satu pemain. Bunuh cepet tadi baru. Sadari keberadaannya, Sainer berhasil membunuh seorang Moza. Sangkapnya sudah di back down. Rix hanya membuang peluru sedikit saja. Fire yang mencoba tersepertinya. Wow, langsung buka badan. Namun Fire cukup berbahaya. Duel dari seorang Fire. Luar biasa dari seorang Fire. Dia yang mau dikagetin malah jadi dia yang ngagetin. Yep. What a play sih. Lu lihat tadi udah bener-bener kayak Free Fire. Cuma dia langsung buka badan buat ngelawan gitu. Nah ini. Bahaya. Wow, satu peluru sudah keluar. Fire in the hole. Nah, menarik dulu lagi. Tidak mau mengambil resiko terlalu besar. The Prime. Jadi juga biasa talent pakai ST di sekarang. Fire in the hole. Mau ya. Iya. Supaya gerakannya dia sebenarnya lebih fleksibel. Lebih ringan juga. Lakukan spray barusan. Namun masih belum menemui sasaran. Nah ini nih. Raser berbahaya nih. Ini bakalan potong-potong anaknya. Fire in the hole. Bakal melakukan rotasi harusnya. Bomnya masih pada disisain ya. Betul. Buat melawan retake sih Din. Karena RRQ ini terkenal sebagai positioning afterplan-nya paling bagus untuk saat ini. Nah, kedengeran step-nya. Dari The Prime.
lahan-lahan mencoba mengatasi yep. Waduh, cuma ada peluru. Tidak langsung dipotong oleh Fire. Berbahaya triple kill didapatkan. Dua tersisa. Sik dan juga Sider. Coba berdua lagi Sider. Coba berdua lagi yang terkena headshot. Namun ada backup yang baik dari Talon dan juga Fire. Luar mission biasa dari success. Seorang Mas. Ini tadi bisa gue bilang gerakannya dia ninja. Benar-benar gak akan detek dari arah JKH. Lari ke mid, nunggu di tong sampah. Lari ke rumah mid, bunuh orang. Rumah mid, bunuh orang MCT. Lah, itu benar-benar gak ketahuan. Fire di situ, ya. Gak ketahuan. Gak ketahuan sama sekali. Cuma buat mancingnya Fire karena yang datang. Karena orang midnya gitu. Begitu tadi orang JKB presnya mati. Gak yep. Ada yang berani buat nge-view. Fire in the hole. Cuma ini satu orang di arah side doang. Ini benar-benar rapi. Fire in the hole. Ini benar-benar rapi. Dan Ezo. Wow. Seperti yang terdengar step dari sana. Fire in the hole. Cuma main udah attack gitu. Yep. Fire in the hole. Cuma buat dapet info doang sih. Kita lihat, ada suara di sana fire. Terdetek musisi yang ada di suara Meso, namun Meso berhasil melakukan fire. Kill atas fire. Yang tewas juga berhasil satu, semua juga berhasil membunuh satu pemain dari RRQ. Dua down gitu saja. RRQ hilang banyak pemain. Tinggal mencoba ke Meso menarik mundur lagi. Ada peluru untuk Leo rupanya. Namun di tempat yang lain, next check. Berhasil bunuh seorang, Rings 3 versus 3. Ini Jack udah bunuh pakai AWP yeah. Sekali, biasanya ketukan. Nah, ingin melakukan setup seperti yang. Sebentar lagi akan masuk side mungkin. Sebentar lagi mundur pinter banget. Fire in the hole. Talon harus berhati-hati. Talon harus berhati-hati. Talon harus berhati-hati. Talon di take down oleh seorang Sing. Talon gak sadar, tadi pas dia coba mission ke arah bawah, ada Sing yang bergerak ke arah belakangnya. Itu dia gak kedengeran sama sekali kayak gitu. Meso. Oke, let's go. Lagi-lagi Meso dan juga Sider. Bermain dengan cukup apik kalau gue bilang. Kayak dia tadi ngebunuhnya nge-kill sendiri-sendiri gitu. Kalau dia bunuhnya bunuh sendiri, bunuh cepet lagi. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Wah, cukup sengit ya kedua tim. Bermain dengan sangat sengit di sini. Hanya mengintip-ngintip sedikit saja Meso, Tik. Udah mulai lebih bandel. Fire in the hole. Agak bandel sedikit dari Meso, Tik sendiri. Masih mencoba. Bisa-bisa kelar sih. Lihat. Namun limit masih banyak. Betul, limit masih banyak. Bisa bergerak kemana-mana. Ya. Yep. Walaupun darahnya agak-agak ini ya. Bisa lah ini, ngekill 12 masih orang lagi. Masih bisa sih. Ini tinggal gimana cara Sainer dan juga Meso makan yep. Seorang talent dengan potong-potongan dan waktunya bersamaan. Kalau mereka gak potong bareng-bareng, udah bakalan sulit. Di sini Rio walaupun darahnya sedikit, yep. Dia bisa aim ke arah kepala sih. Udah mulai mencoba melakukan planting, udah mulai sadar kayak main. Bomb has been planted. Nah ini, 2 versus 1. Masih punya equipment bom. Oh ya? Iya, dia masih nyimpen bom. Nah udah dengar satu, kupingnya Rio benar-benar bagus banget ya. Bahaya. Hearingnya dia benar-benar bagus kan. Yep. Dia udah mulai. Nah, langsung ditarik mundur lagi oleh seorang signer. Yep. Ingin masuk bareng kayaknya. Fire in the hole. Oh, hampir saja. Hampir banget. Talent. Tadi kalau misalnya Zadot gak bisa ngindari bomnya. Bomb defused. Yep. Wah, udah. Ini momen sebenarnya untuk RRQ. Mission fail. 3 poin sudah diraih ya di sini oleh The Prime sebagai PT. Yep. Alright, let's move out. Kita bicara yang sederhana, map Provence, Tero atau Chet? Sebenarnya ini map Tero, namun untuk Provence-nya ini ibaratnya kayak Lux Steel lagi sih. Fire in the hole! Fire in the hole! Gak bisa bilang Lux Steel. Namun ada spam yang berbahaya dari seorang talent yang berasal atau satu pemain dari depan. Fire in the hole! Lihat sih, juga udah mainin remote. Fire in the hole! Mainin remote. Udah dong, iya. Lagi di sini Bagas kumpul masih fire in the hole. Fire in the hole. Mulai coba melakukan setup. Satunya udah lolos di. Waduh. Fire in the hole. Ini tempat yang lain kumpul berhasil membunuh King Leo.
Musa juga berjalan satu di sana. Dua pertukaran ya untuk satu. Mengetahui posisi namun Musa berhasil membunuh seorang Sing. Mezzo tersisa bersama Rix yang melakukan defense. Ketelan di tempat yang lain. Berhasil membunuh seorang Mezzo. Rix tersisa untuk melakukan defense. Namun masih bisa melakukan kill. Namun tiga. Terlalu tapi banyak lu untuk bisa lihat gerakan next jack ada di mana. Lu bisa lihat di arah map sih. Yep. Ini bomb has been planted. Waduh, posisi ada terlihat. Terkena beberapa hit seorang Rix. Posisinya apa? Dari arah sini benar-benar bagus banget. Next jack. Udah enggak bisa kemana-mana bos. Benar yang lu bilang. Gerakan dia tuh benar-benar gerakan backstep juga. Dia perannya sama right, seorang pembunuh. Yep. Dan itu yang apa ya? Agaknya seperti gue bilang tadi. Tadi karena kayak udah pasti loh. Poin pasti loh. Kalau lu lihat dari itu ada yang tahu. Ada di mana. Melakukan press namun banyak miss. Iya, wow. Ada pertahanan kill satu untuk satu. Dua untuk satu bahkan. RRQ. Down. Dua pemainnya. Yep. Tadi juga next jack hampir coba dicit ya, namun sayang banget banyak dari seorang Sainer. Namun ada Derek Bomb menuju ke arah Sainer dan mati begitu saja oleh seorang Talon. Banyak menggunakan Bomb. Derek Bomb menuju ke arah Skumpul dan Talon ya double kill. Dua tersisa. Dari jarak yang jauh Mezzo, Dick mencoba berdua lagi seorang Talon. Ada backup yang baik dan Mezzo dan Talon. Mosa tersisa, one on one bersama seorang Mezotic. Ada Derek Bomb menuju ke arah Mezotic. No, masih bisa menghindar. Bertahan begitu lama. Harus berhati-hati. Seorang Abel. Wajar rela mencoba berduel. Kita lihat sama-sama. Ini Abel tuh hijau. Mezotic berhasil dengan tenang melakukan eksekusi clutch. Alright, let's move out. Garbi. Garbi. Lu lihat tadi berapa tenangnya Mezotic dengan darah yang sisa segitu. Fire in the hole. Betul. Dia benar-benar kalem banget. Melawan berapa? 3. Wow, next jack berhasil muka kill. Fire untuk in the RRQ. Fire in the hole. Udah kedengeran. Wah, udah menarik. Yep. Waduh. Fire in the hole. Mezo RB-nya udah keluar nih. Fire in the hole. Fire in the hole. Next Jack masih mampu bertahan di sini. Betul. Di sini Jack berhasil. Wow, namun Mezotic berhasil melakukan kill lagi Mezotic. Betul, dilihat dari tempatnya Mezotic udah mendapatkan 12 frags. Yep. Dari RRQ dia ada talent. Fire in the hole. Betul. Next jack ini belum kelihatan gerakan nyintik-nyintik gitu deh. Yang dari AWP dekat pantai langsung bunuh. Ini next jack soalnya gerakannya kalau kata gue benar-benar dikunci banget. Mereka cari pos-pos yang dimana itu susah buat dibunuh sama seorang AWP. Nah, benar-benar harus masuk dulu ya. Iya betul. Benar-benar harus masuk dulu. Dan di sini temponya langsung agak lambat. Kalau dua yang lama ada backup dari seorang Mezo yang datang double kill. Dua tersisa dari Eric. Di tempat yang lain Talon berhasil membunuh Mezotic. Yup, Mezotic-nya udah down. Nah, ini nih. Next jack. Hati-hati. Next jack. Berhasil melakukan kill. Talon. Yup. Dan next jack. Ini 2 versus 2. Kalau misalnya The Prime bisa menang. Bomb has been planted. Gue bisa prediksi. Yup. 60% The Prime yang bakal menang pertandingan ini. Kalau bisa berhasil retake. Namun kalau ini RRQ berhasil melakukan safety dengan baik. Waduh, dari sudut yang sangat tinggi. Next jack. Waduh, 20 room miss. Talon berhasil melakukan kill atas Sing. Skumpul yang tersisa. 2 versus 1. Skumpul dan keberadaan dari Talon. Jack berhasil melakukan kill. Next jack. Menurut bersama wow. Next jack. Yeah. Berhasil melakukan kill-nya. Lagi-lagi, Din. Mission success. Poin menentu kemenangan. Selalu melakukan save round. Okay, let's go. Ini udah. Sekarang berbalik 60-nya buat arah. Fire in the hole. Fire in the hole. Next jack. Yep.
di tempat yang lain juga Sing berhasil menekan satu pemain di sana. 2, 3, 4 bahkan talent tersisa seorang diri harus melawan 5 pemain dari The Prime. Berhasil mendorongnya menggunakan RG. Yep, Blue Team win. Oh my god, 5. Gila sih. Dan sepertinya kita akan langsung saja ke gamenya. The Prime versus RRQ. Teddy Sidor Senayan, mana suaranya? Fire in the hole. Wow, waduh. Agak miss sedikit ya. Agak miss sedikit. Lihat, out of the box juga di sini dilakukan. Oleh dua tim. Betul. Skombol mengganti skenernya menggunakan Pindad ya sekarang. Yep. Tidak lagi menggunakan Auk atau Bukal. Wow, namun Sting sudah buka kill untuk The Prime. Fire. Yang berhasil di-take down. Dan Mezoting juga berhasil menekan seorang Mozzarella. Hanya misalkan. Wow, dan di-Prite. So, di tempat yang lain juga Next Jack bisa menekan 1-2 untuk 2 pertukaran yang cukup imbang. Next Jack bisa berdua. Namun sekumpul berhasil menurut seorang Next Jack. Talent bersama King Leo yang melakukan defense. Posisi terlihat. Mencoba berdua dari jarak yang jauh. King Leo masih memperubahan. Namun sayang sekali Riggs begitu berbahaya. Namun di tempat yang lain juga King Leo. Raja terlahir. Yap. Bom dari King Leo untung bisa kill 1 tadi. Harusnya sih tadi kalau menurut gua King Leo tuh nahan aja sih. Nahan. Tunggu pergerakan dari seorang tua. Wow. Berhasil melihat sudut tipisan. 1-0. Mission fail. Prime pertama ya. Poin pertama tidak okay, melalui seorang tua Prime. Yep. Tadi karena momen itu pasaran sih. Fire the hole. Melakukan pressing. Fire. Yang udah ke gap sebenarnya. Gapnya dia langsung. Fire the hole. Ternyata. Cepet sekali yang dilakukan oleh pemain dari The Prime. Fire the hole. Bomb has been planted. Fire in the hole. Baik dan juga posisi counter dari The Prime juga udah benar sebenarnya. Fire in the hole. Cek bakal lupa di right. Wih, namun ada dua untuk orang. Cek, langsung dipotong pergerakan oleh Rich. Dua tersisa. Talent bisa ke seorang Fire. Mencoba berduel. Masuk itu saja. Namun terkait cukup berat. Dipastikan tewas seorang Fire dan Talent bersamaan. 2-0, Din. 2-0 sudah diamankan oleh The Prime. Wow. Apakah akan jadi kejutan pada pergerakan Fire in the hole. Namun itulah Tron masih belum habis di sini. Yep. Fire in the hole. Seorang yang sekarang jadi rusher. Bom dari Mozzarella. Berhasil wakil atas energi. Dia benar-benar main ninja ya. Dan namun dari seorang Mezotic. Bisa meloloskan diri karena saya tanpa diketahui. Nggak dapat info sama sekali dari RRQ. Yep. Kita lihat juga ini sekumpul bermain yang sangat baik ketika dia menggunakan Rimmel. Iya. Wah, ada peluru. Nyaris aja. Nyaris banget deh. Di depan muka. Namun King Leo berhasil menekan kill. 3. Hidup dari The Prime. Dia melakukan attack mungkin aja begitu sulit. Harus berhati-hati sebenarnya. Yep. Kalau ini sekumpul bisa dapat talent aja. Oh, 2 dan begitu saja langsung. Coba masuk. Ada direct bomb masih bisa dihindari oleh seorang Fire. Namun posisinya kayak udah bakal di plant. Nah ini nih, retake dari Bomb has been planted. Fire. Nah ini harus bener-bener hati-hati dia. Tapi dua-duanya gua rasa punya tiga-tiga. Gak ada yang tahu. Satu orang melawan. Bahkan yang gak akan diketahui. Fire in the hole. Wow, dan Fire berhasil menangkapnya. Dua down Fire berhasil double kill. Begitu baik permainan dari seorang Fire. Membuka jalan untuk teman-temannya di sini. Namun Fire berhasil menangkapnya. Dua bahkan. Dua. Ring. Namun Mozzarella. Berhasil. Mendapatkan guys. Yap. Berhasil di-retake dengan baik tadi. Bomb defused. Oleh seorang Mozzarella ya. Wah ini nih. Wah. Mission success. Waduh. Poin kah? Waduh. Okay, let's go. Sampai serak ya kita ya. Disini. Sampai seru banget. Kita lihat. Ada Rich masih mencoba. Fire in the hole. Ini dari anak-anak The Prime mau coba skema yang sama sih dalam menurut dia. Gimana tadi mereka udah coba A cepat, udah coba main B lama, udah coba main B cepat. Dan sekarang kayaknya
yang belum dieksploitasi satu-satunya adalah daerah mid sih. Daerah mid yang tadi nggak eksplor cuma sekumpul, kalau enggak si signernya doang ya, dari JK. Lebih ke arah aset nggak sih yang lu lihat dari pemain-pemain mid? Iya betul, lebih ke arah aset, namun begitu orang hanya udah berhasil mundur, ada orang yang masuk. Siap, pulih, namun ada sesuatu yang energi. Coba masuk. Satu persatu peluru sudah keluar dan bom sudah ada di depan. Ada pemain namun di tempat yang lain sekumpul dan seorang Kozena dengan timnya. Detail juga ada dan kill. Dan kill begitu cepat. Dua tersisa dari RRQ. The Prime masih punya tiga pemain. Setelah sekarang King Leo dan juga Next Jack. Ini harus berhati-hati, tapi juga kill cepat yang dilakukan benar-benar bagus banget. Wow! Hell dan dua di arah lobby ya. Wow! Kenapa melakukan plan ternyata? King Leo bersama Next Jack. Blokan dibesar, kena headshot dari jarak yang cukup jauh. Next Jack tersisa. Wow! Sekumpul! Betul. Bisa mission fail. Anak RRQ masih tenang di sini. Oke, okay, let's go. Ini satu poin lagi aman nih. Satu poin lagi masih tenang ruangnya. Fire in the hole. Fire in the hole. Kalian sudah lebih tenang. Gue sekarang udah kayak merasa bermain dan sangin mereka. Yep. Nah ini beda saya udah memberikan apa di sini. Fire yang benar-benar aktif banget, yep. Dia ngasih info ya. Ini bener-bener main bahaya, ini bahaya banget ini. Weh. Gintek. Oh, satu peluru udah keluar. Udah tahu posisinya ya. Lagi-lagi main tipisan lagi. Nah, tarik mundur lagi. Namun di tengah sebenarnya sudah ada press yang dilakukan. Ada dari menuju ke next jack. Hanya sebentar saja ternyata. Dua bom melesatkan. Tidak lagi terus orang ke sini. Namun bom dan detail gas yang satu pemain dari The Prime. Wow, masih bisa ditukar satu. Talent. Terus di mana seorang Mezotic dan King Leo berhasil menekan killnya. 4-3. Namun di sini unggul juga. Masih menang dana juga dari arah yep. Ya. Fire in the hole. Lihat, wow. Signer. Oh, terdengar ternyata step dari seorang Moza. 3-3. Diimbangi sekarang. Yep. Terlihat juga King Leo mencoba melakukan backup ya. Yep. Ada sini. Ini benar-benar penentu ya. Yep. Dan fire. Diplot. Wow, berhasil membunuh seorang sekumpul. Satu sudah di take down, dua yang tersisa sekarang. Gak kelihatan lagi, dia habis bunuh cepat, dia gerak kemana itu gak kelihatan. Bener-bener gak kelihatan sama sekali. Nah. Pas banget. Wow, sayang banget. Fire berhasil di take down seorang signer. Tadi udah nyadar posisinya, tuh udah nyadar banget. Bomb has been planted. Step udah kedengeran. Dan bom sekarang sudah dipasang. Betul. Terlihat signer. Nah, King Leo. Leo. Ini duet maut sebenarnya, iya, kalau bisa gue bilang. Next Jack dan juga King Leo. Bisa dapat satu kill, itu bisa gue bilang 80% menang round ini. Yep. Wih, Next Jack berhasil menggunakan seorang signer. Dua tersisa, Next Jack. Dua lagi. Oh, di take down begitu saja. King Leo. Oh, nice banget dari King Leo. King Leo. Tendang sekali. Iya. Tadi sebenernya Next Jack mau coba ngulur, karena King Leo bomb defuse. Namun, sayangnya Next Jack pas ngulur, dia harus take di tendang. Mission yeah. Success. Untungnya tadi dengan okay, let's go. Luar biasa ini pertandingan yang sangat seru ya. Apakah kan nanti secara baru fire in the hole. Masih bisa comeback, ada kesempatan buat yeah, comeback. Betul, masih ada kesempatan buat comeback. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Mencoba yep. Melakukan scouting dia. Melihat info, melihat-lihat di arah mid. Yeah. Melakukan pergerakannya. Sekarang dari, lu lihat temponya benar-benar bermain lebih santai ya. Beda dari ronde sebelumnya. Ronde prime ini yang dianggap mereka mungkin merasa sudah sedikit lebih aman. Masih dikejar-kejar terus oleh yep. Oleh skill ya. Talent, wow. Yang udah mulai berganti juga di sini. Senjatanya dari Augie tadi iya, dia pakai Augie dari tadi ya sekarang menggunakan dual dia, tapi kan talent bisa gunain apa aja tuh iya, rasa awet yep. Tergantung dari tempat yang lain wow dalam enam peluru tadi tempat yang lain sih berhasil berupa fire yang terus kabar ada dua dengan satu RR
RRQ mencoba bertahan. Ikhlas menjadi double kill. 3 versus 3. Mozzarella. Ingin melakukan backup ke side B. Fire in the hole. Wow, 2 jam. Skobel yang menyusul kematian teman-temannya. Memastikan poin yang ketiga untuk RRQ. Lagi-lagi, the prime sudah berhasil membongkar lobby dan arah L bawah. Yep. Namun mereka saat finishing berhasil di outplay oleh seorang Mozzarella dan juga King Leo baru saja. Cepet banget kan, Red. Fire in the hole. Lu kayak lihat Ultraman yang lagi tinung-tinung gak sih? Iya. Kekuatannya nambah. Tiba-tiba naik. Berubah warna. Lihat next Jack di sini. Tapi di, yang main kesini terus tuh kayak apa ya? Bener-bener safe bahkan banget dia gitu. Udah paham dari posisi next Jack. Yep. Fire in the hole. Kalian sepertinya ada perang ada yang terjadi. Fire in the hole. Nah. Lu lihat efek dari seorang Jack. Ada Fire in the hole. Ini tidak ketahuan posisi dari seorang talent. 2 versus 3 sekarang. Apakah bisa di retake kembali di sini? Yep. The bomb has been planted. Kita lihat. Wah. Ini udah deg-degan. Waduh. Deg-degan ini. Kita lihat muka-muka para player di depan ya. Fire in the hole. Yap, kita lihat lagi. Wow. Metotik dan juga Sinan. Masih Abraham bisa. Dan juga ada kemungkinan. Dan bahaya berhasil ke double kill. 10 detik tersisa. Namun ada bom cukup berbahaya sekali. Tidak bisa di-reduce. Dan biasa. Point untuk the prize. Bomb exploded. 1 point lagi bapak the prize. Akan lanjut mission bapak final fail. Disini. Dia masih saing bom. Betul. Tapi gue yakin ini RRQ masih gak akan nyerah gitu aja sih. Mereka bawa fight back kalau menurut gue. Lihat. Anak-anak dari depan sini udah bermain lebih tenang. Namun dari RRQ sendiri masih tenang di situasi seperti ini. Itu luar biasa banget. Gak ada yang expect sebenarnya orang dual. Second and third fragger masih nyimpen bom buat dia. Yep. Dan sudah ada peluru dari sang next jack. Betul. Berduel dari jarak yang jauh mungkin. Waduh, untung masih bisa lewat. Melakukan gerakan ganjil tadi ya. Yep. Itu namanya gerakan ganjil. Gerakan ganjil. Bukan the flash. Kedua tim masih melawan di sini. RRQ bertahan. Betul. Dan sekarang juga skemanya berubah lagi. Fire in the hole. Kalau lu bisa. Oh, dan next jack. Gak sama seorang. Fire in the hole. Fire in the hole. Di mana dia taruh Mozzarella di arah mid dan Jack yang dari A bergeser ke arah side B. Next Jack cuma di sini dari tadi. Iya, betul. Triple kill. Karena mungkin dari tadi next Jack udah mulai bisa baca pola permainan dari depan itu selalu nyerang ke arah side B kalau lu lihat. Makanya dari next Jack melakukan rotasi di sini. Nah. Cukup bahaya sih ini. Lihat posisinya. Stepnya terdengar. Iya, dari gue menuju kanan itu masih bisa terhindar. Masih kenapa kayak gitu? Yep. Colok tangan lagi, lima pemain masih komplit dari RRQ. Coba naik, Major Red melakukan kill. Bisa didapatkan, namun dari lima pemain. Power itu kan saja, tapi tersisa. Mesotic mencoba berduel dengan seorang talent. Ada dari bomb, hanya smoke ternyata. Oh, Mezo yang seorang diri. Oh. Dan langsung diselesaikan. Skor 4 sama. Ini match point. Skor 4 sama. Apakah yang akan mendapatkan poin pada match kali ini? Satu lagi.
Fire in the hole. Satu poin lagi. Sopul, berhasil dengan satu kill. Nesek sudah berhasil di take down. Ini harus berhati-hati, kita lihat. Mungkinkah? Fire. Ini ada sedikit menegangkan. Ini yang lagi nonton juga tegang. Dua-duanya menegangkan, lu bisa lihat di depan. Fire in the hole. Fire in the hole. Masih terlihat ada yang mau menuju ke arah Thailand, masih bisa menghindar. Yes, masih bertahan. Namun Besotik, perbedaan cukup baik. The prime is far. Berhasil menghentikan langkah dari Anarchy and the Four. Pada PBSC 2019 season 1. Gila ya. Luar biasa.